Siklus hidup ayam adalah seluruh tahap perubahan yang dialami oleh ayam selama masa hidupnya. Tahap perubahan yang dimaksud adalah perubahan untuk dari sejak telur ayam menetas sampai menjadi ayam dewasa dan menghasilkan keturunan. Berikut ini tahapan siklus hidup ayam. 1. Tahap pertama, telur. Tahapan siklus hidup ayam dimulai dengan perkawinan antara ayam betina dan ayam jantan, yang kemudian ayam betina akan menghasilkan telur. Pada umumnya telur ayam tidak jauh berbeda dengan telur reptil. Telur ayam ini merupakan wadah organik yang mengandung zigot. Zigot inilah yang akhirnya menjadi embrio dan ditutupi cangkang, sehingga berbentuk telur. Kemudian telur tersebut dirami selama 21 hari sampai kemudian telurnya menetas. Telur ayam tersebut akan dirami untuk memberikan kehangatan pada telur. 2. Tahap kedua, anak ayam. Ketika telur ayam sudah menetas, maka keluarlah anak ayam tersebut. Anak ayam ini membutuhkan tempat dengan suhu yang tetap terjaga kehangatannya. Selanjutnya, pertumbuhan anak ayam dapat dikenali ketika berusia minimal 3 hari. Saat sudah masuk hari ketiga, anak ayam akan menampakkan ciri. Anak-anak, dari video tersebut, ayo menjelaskan apa? Siklus hidup ayam.
Sudah selesai, Nana? Sudah. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, sudah. Baiklah, terima kasih. Nah, sekarang waktunya kalian untuk presentasi. Nah, nanti siapa yang mau maju dulu ke depan? Untuk yang tugas pertama di LKBD, yang di halaman 3. Ayo, siapa yang mau maju dulu? Boleh angkat tangannya kalau Pak Mana? Sini siap. Oh iya.
hewan peliharaan ayam ya di rumah kalian masing-masing. Tadi nah, baiklah, alhamdulillah kita telah sampai di akhir pembelajaran. Tidak terasa ya, cepat sekali ya. Nah, sekarang waktunya kalian berteman kelas. Janganlah kita telah sampai di akhir pembelajaran. Kita tutup berdoa, kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kelancaran, kemudahan tadi di saat belajar ya. Kalian bisa mudah menyerap ilmu dan semoga bermanfaat ya. Boleh dipimpin doa Mas Dennis ketua kelasnya hari minggu ini, yuk.